واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله. Pertanyaan ke-11, apakah diperbolehkan menyembelih kurban untuk selain Allah? Jawaban, tidak. Hal itu tidak diperbolehkan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar, yang artinya maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Surah Al-Kautsar ayat 2. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa la'anallahu man dhabaha li ghairillah, yang artinya Allah melaknat orang yang menyembelih kurban untuk selain Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pertanyaan ke-11, ikhwah, apakah diperbolehkan menyembelih kurban untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala? Menyembelih kurban, ikhwan, di sini ada beberapa keadaan ya. Ya. Yaitu menyembelih dengan menyebut nama Allah dan untuk taqarrub ila Allah. Ini tauhid. Menyebut nama Allah dan ini maksudkan dengannya taqarrub ila Allah. Ini tauhid. Yang kedua, menyembelih dengan menyebut nama Allah tapi tujuannya untuk selain Allah taala, maka ini syirik dalam uluhiyah. Syirik dalam uluhiyah. Menyebut nama Allah bismillah tapi tujuannya untuk selain Allah, untuk penghuni pohon bambu misalnya, maka ini syirik dalam uluhiyah, ibadah, dan syirik dalam ibadah. Dan ini mungkin banyak menimpa dari kaum muslimin ya. Menyembeli bismillah, menyembeli ayam tapi ditujukannya untuk mempersembahkan ke kuburan wali fulan, syirik dalam ibadah. Yang ketiga, menyembelih dengan menyebut selain nama Allah tapi untuk Allah. Paham? Ini syirik ya? Syirik dalam rububiyah. Syirik dalam rububiyah. Niatannya dari ta'ala tapi penyebutannya bukan bismillah, bismi Yesus misalnya, atas nama Yesus misalnya. Ya, misal saja ya. Maka ini syirik fi rububiyah. Sah enggak itu penyembelihannya? Tidak sah. Tidak sah. Tapi yang keempat, menyembelih dengan menyebut selain nama Allah dan bukan untuk Allah. Ini semuanya kena nih. Syirik rububiyah kena, syirik uluhiyah kena. Ya. Nah, jadi tidak diperbolehkan menyembah kurban untuk selain pada Allah SWT. Maka enggak boleh. Dalilnya firman Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Dan Nabi SAW bersabda, "Wa la'ana Allahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah taala. Jadi yang wajib untuk menyembelih kepada Allah taala
untuk Allah Ta'ala, yaitu dari segi qasd dan dari segi taqarrub, dari segi maksud dan dari segi bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Bagaimana dengan menyembelih untuk menjamu tamu? Apakah diperbolehkan? Boleh. Diperbolehkan selama mengucapkan apa? Mengucapkan bismillah. Selama mengucapkan bismillah. Karena menyembelih untuk tamu sama dengan menyembelih untuk dagang. Sama menyembelih untuk makan. Yakni maksudnya dari awalnya adalah bukan untuk taqarrub. Bukan untuk ibadah. Tapi untuk apa? Bukan untuk ibadah mahdhah, tetapi untuk laham, daging. Ya enggak? Orang kalau misalnya nyembelih ayam buat makan, apakah dia maksudnya di situ ibadah mahdhah? Enggak. Tapi buat dimakan, buat daging. Iya, maka tidak ada kesyirikan di situ, enggak masalah insyaallah. Ya. Itu ringkasnya seperti itu, ikhwan. Kita lanjut ke pertanyaan 12. Fadhil. Pertanyaan ke-12. Bolehkah kita tawaf mengelilingi kuburan untuk pendekatan diri? Jawaban, tidak. Kita tidak boleh tawaf kecuali mengelilingi Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal yatawwafu bil baitil 'atiq. Terus. Yang artinya, dan hendaklah mereka melakukan tawaf di sekeliling rumah yang tua itu, yaitu Baitullah. Surah Al-Hajj ayat 29. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawafa bil baiti sab'an wa shalla raka'ataini kana ka'itqi raqabah." Yang artinya, barang siapa yang bertawaf di Baitullah atau Ka'bah 7 kali dan salat 2 rakaat, maka seolah-olah dia membebaskan seorang hamba sahaya. Pertanyaan ke-12, bolehkah kita tawaf mengelilingi kuburan untuk taqarrub ila Allah? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh melakukan tawaf kapanpun kecuali dalam rangka mengelilingi Ka'bah sebagai umrah atau sebagai tahiyah terhadap Masjidil Haram. Selain itu enggak boleh, dimanapun enggak boleh. Kecuali rehearsal atau apa namanya? Training. Apa sih namanya ya? Qiyam umrah itu, ah? Manasik ya. Ya sebenarnya itu istilah kita manasik ya, tapi kalau sih syar'i bukan manasik. Ya itu latihan aja ya. Dan itu tentu latihan, tidak ada maksud, wah saya udah 7 nih, saya udah selesai umrah nih. Padahal dia tawafnya di Masjid Blok M. Ya. Oh, enggak, Masjid Blok M kan ada. Kan Masjid Blok M ada. Apa Ka'bahnya itu? Ka'bah. Iya. Taib di Pondok Gede ya, Asrama Haji. Taib, jadi tawaf itu adalah ibadah mahdhah. Dia ibadah murni yang dilakukan di tempat yang khusus saja. Wal yatawafu bil baitil 'atiq. Dan laka mereka melakukan tawaf di sekeliling rumah yang tua itu, yaitu Baitullah. Di situ aja. Nabi SAW juga mengatakan, siapa yang tawaf di Baitullah, Ka'bah 7 kali dan salat 2 rakaat, maka seolah-olah dia membebaskan seorang hamba sahaya. Seperti itu, ikhwan. Jadi tidak boleh. Dan tapi di beberapa kuburan keramat dijadikan adanya seperti Ka'bah gitu bentuknya. Dan kemudian beberapa peziarah tawaf di situ. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini kebid'ahan. Kebid'ahan. Sampai beberapa majlis ta'lim. Majlis ta'lim isinya ahlul bid'ah itu. Mengatakan bahwa Jakarta adalah Madinahnya Rasulullah SAW. Pernah dengar kayak gitu? Belum. Ini kira-kira 10 tahun lalu atau belasan tahun lalu. Jakarta adalah kotanya Rasulullah SAW. Karena ada keturunan Rasulullah SAW di Jakarta ini, para habaib itu. Dan mereka, kubur mereka dikubur kemudian, dan ada terdapat Ka'bah di atas kubur mereka. Maka Ka'bah tersebut seolah-olah kita sedang berada di Mekah.
ini luar biasa ya bahlulnya. Tapi Anda mendengar dari murid-murid mereka itu beberapa ya. Sekarang udah nggak ada kalimat-kalimat seperti itu, alhamdulillah. Ya, taib. Kita lanjut ke apa hukum mempelajari sihir. Fadhol. Pertanyaan ke-13. Apa hukum mempelajari sihir? Jawaban, sihir adalah kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinasyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Yang artinya hanya syaitan-syaitanlah yang kafir atau mengerjakan sihir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Surah Al-Baqarah ayat 102. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat, asyirku billah was-sihr." Yang artinya jauhilah tujuh hal yang membinasakan atau dosa besar, menyekutukan Allah dan sihir. Pertanyaan 13 sih kawan sekalian, apa hukum mempelajari sihir? Hukum ta'allum as-sihir, hukumnya haram jelas. Bahkan dikatakan sihir adalah kekufuran. Sihir adalah kekufuran, mutlak boleh, kita bilang mutlak seperti boleh. Walaupun nanti sebenarnya sihir ya ada beberapa model ya. Ada sihir yang memang menggunakan jasa jin, dan ada sihir yang hanya sekedar tipu-tipu saja. Yang cuma nipu-nipu doang ya, itu enggak sampai ke derajat kufur atau keluar dari Islam. Tapi kita enggak apa-apa memutlakkan sihir kekufuran. Khalas. Sebagaimana Allah Ta'ala memutlakkan dalam Al-Baqarah ayat 102. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Janganlah kamu kufur dengan belajar sihir itu. Ya, dalam Al-Qur'an dimutlakkan. Nah, di sini walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Begitu, fala takfur. Maka sihir adalah kekufuran. Dan Nabi SAW bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian tujuh hal yang menghancurkan, membinasakan, yaitu diantaranya sihir, syirik billah was sihir. Sihir itu menghancurkan pemiliknya, menghancurkan pelakunya, pegiatnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, alam tara ila alladziina utu nasiiban minal kitaabi yud'uun yu'minuuna bil jibti wat taghut. Di antara orang Yahudi ada yang mereka yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka mengimani sihir dan juga taghut. Ya, jibt itu sihir, taghut itu syaitan. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, at-tawaghitu kuhan. At-tawaghitu kuhan. Taghut-taghut itu adalah para dukun. Kana yanzilu alaihimus syaitan fi kulli hayyin wahidun. Taghut-taghut itu adalah para dukun. Kana yanzilu alaihim asyaitan, syaitan hinggap pada mereka. Li kulli hayyin wahidun, di setiap daerah ada satu taghut kahin ini, dukun. Dari perkataan Jabir ini, secara mauquf kepada Jabir ya, disebutkan dalam Sahih Bukhari secara muallaq, berarti di antara bentuk tauhid jelas adalah dukun. Maka persatuan orang-orang dungu senusantara itu adalah persatuan tauhid. Ya. Baik, apakah tauhid itu melazimkan kekufuran? Maka kita katakan ketika dimutlakkan melazimkan kekufuran. Tetapi ketika dirinci, maka tidak semua yang disebut taghut kemudian lantas langsung menjadi kafir. Begitu ya. Begitu. Ya. Hukum selain dengan hukum Allah Ta'ala atau hukum bertentangan dengan hukum Allah, taghut. Taghut. Tapi kalau dirinci, kadang-kadang enggak mesti melazimkan kufurnya pelakunya gitu loh. Ya. Makanya dukun itu sebagian ulama berpendapat, betul dukun kata Nabi SAW, dorbus sahir atau haddus sahir, atau dikatakan haddus sahir dalam hadis Nabi SAW, dorbatun bisayf,
Hukum had untuk sahir dipenggal dengan pedang. Hukum had li sahir dipenggal dengan pedang. Ya, itu dihukum mati. Ya. Taib, tapi ulama berselisih pendapat mengenai apakah dukun atau penyihir itu langsung dihukum mati tanpa tabayun dan tanpa istitabah. Tahu istitabah itu meminta suruh taubat. Ini khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan langsung saja kalau memang sudah dikenal dia sahir, penyihir, langsung dibunuh aja. Dan orang yang membunuhnya secara serampangan pun tidak ada hukum qisas terhadapnya. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya perlu dibayankan dulu atau dijelaskan dulu sihir dia seperti apa dan dibuktikan. Kalau memang kita perintahkan lu, ulil amri memerintahkan, kalau dia kemudian merapalkan suatu mantra kemudian terjadi sihir, maka berarti harus dilakukan hukum had terhadapnya. Tapi kalau misalnya ternyata tidak terbukti dengan rapalan dia, maka tidak dihukum langsung, melainkan dia disuruh taubat dari sebutan sihir itu. Oke, gitu ya. Sekarang bagaimana dengan orang seperti Demian misalnya? Atau Om Deddy di masa lampau? Apakah harus langsung dihukum had? Ditabayunkan dulu, karena bisa jadi itu permainan belaka, permainan para mentalis, gitu, bisa jadi, ya. Atau ini siapa namanya yang nggak ngomong itu? Limbat. Limbat. Itu jangan langsung dorba bisaif, tapi coba dia itu apa benar memuja setan atau melakukan sihir gitu loh? Karena bisa jadi permainan kamera, kita nggak tahu. Iya, mungkin itu sihir betul, tapi harus ditahqiq dulu betul-betul sampai ditanzil hukum had untuk dia. Gitu. Tukang-tukang obat yang ada di pinggir jalan ngumpulin orang-orang, ada ular di bawah, ada apa? Yang biasa dipanggil yang tukang obat yang ayo, berisik sendiri dia. Akhirnya orang-orang pada ngumpul. Kenapa, Pak? Nah, itu apakah kita langsung datang kemudian kita tebas leher mereka? Ya, harus ditahqiq dulu benar apa enggak ini sihir, gitu loh. Dibuktikan dulu. Ya. Tapi benar, haddu sahir dharbatun bisayf. Persatuan orang dungu tersebut, mereka dukun-dukun yang berusaha untuk mengorisinilkan perdukunan. Ya. Tapi apakah langsung kita tebas leher mereka? Jangan dulu. Sebelum mereka benar-benar terbuktikan bahwasanya mereka memang penyihir. Karena barangkali mereka juga abal-abal, bisa jadi, kan kita nggak tahu. Ya. Nah, begitu. Jadi hadnya sahir darbatun bisayf. Taib, apakah kalau sudah terketahui dia terbukti dia sahir, dukun ini penyihir, terbukti benar-benar, apakah ada istitabah atau hukum had langsung? Istitabah itu disuruh taubat, kalau taubat diampuni, atau harus terjadi hukum had? Ini khilaf diantara ulama. Faham gak bedanya, ikhwan? Ada ulama yang mengatakan kalau dukun ini terbukti berbuat sihir dengan syaitonnya, dengan rapalannya, ada yang mengatakan disuruh bertaubat dulu. Kalau nggak mau taubat dihukum, kalau mau taubat dimaafkan. Ada yang mengatakan gitu. Sebagian ulama mengatakan, fuqaha sebagian mengatakan tidak ada istitabah untuk ini, karena mereka sudah khalas kufur dengan madharatnya. Oke, langsung dihukum had. Itu. Dan itulah hukum had, ikhwan. Hukum had, bedanya hukum had dengan hukum selain had adalah kalau hukum had itu sudah terangkat case-nya ke hakim dan sudah diketuk palu, maka tidak bisa digugat walaupun pelakunya taubat. Paham sih? Udah diketuk palunya. Tidak bisa digugat walaupun pelakunya taubat. Tetap dia harus dijalankan hukum had, itu hukum had. Oke. Okay? Nah, maka di sini
orang murtad. Orang murtad. Dikatakan oleh para ulama, hukum had orang murtad apa, ikhwan? Bunuh. Dibunuh, oke? Okay? Baik. Ada istitabah enggak buat orang murtad? Disuruh taubat kan? Taubat. Kalau enggak taubat, dibunuh. Gitu ya? Kalau dia taubat, enggak dibunuh kan? Dimaafkan kan? Dia masuk Islam lagi kan? Oke. Okay. Apakah pembunuhan atau penghukuman mati terhadap orang yang murtad itu disebut hukum had dalam Islam? Vonis mati untuk orang murtad, apakah itu termasuk hukum had sebenarnya? Bukan. Kenapa? Karena ada posibilitas taubat dan setelah taubat dia dimaafkan. Adapun hukum had, taubat enggak taubat tetap terjadi kalau sudah diketuk palunya. Itu bedanya. Hukum had zina adalah, nah, nanti sebelum dia dirajam, dia taubat, tetap enggak dilaksanakan? Dilaksanakan. Maka itu hukum had namanya. Sariqah, pencuri, sudah jelas diketuk palunya, khalas, dipotong tangannya oleh wali amri. Sebelum dipotong palunya di istighfar dan saya bertaubat dari pencurian. Tetap enggak dipotong? Tetap dipotong. Maka inilah hukum had. Gitu ya? Nah. Syurbul khamr min mukhamr. Nah, ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya syurbul khamr itu hukumannya adalah hukum had, ada yang mengatakan bukan hukum had. Ini khilaf. Ya. Sekarang disebut di sini haddus sahir dorbatun bisayf. Hukum had untuk penyihir adalah dorbah bisayf. Pukul dengan pedang, ya itu dibunuh. Ya, pukul dengan pedang dibunuh ya. Nah kalau misalnya dia sudah benar-benar ketahuan sahir, tertahkik sahirnya, terjadi hukum had kalau belakangnya dari ini, dibunuh. Tapi dia setelah terketahui dia sihirnya benar gitu, maksudnya benar adalah dari setan langsung, dia penyihir betul-betul, dia taubat. Maka kalau kita pakai mengatakan itu hukum had, walaupun dia taubat, dibunuh tetap. Ya, enggak pakai istitabah. Menurut sebagian ulama. Adapun yang belagak seperti sahir, ini pasti istitabah ini. Ya, pesulap-pesulap itu harus taubat itu. Ya. Ya. Tapi ini khilaf yang terlalu lama, ikhwan. Khilaf sekali ini khilaf yang terlalu lama. Apakah memang langsung apa memang benar-benar dibunuh atau gimana? Khilaf yang terlalu lama. Ya, Aisyah radhiyallahu anha itu pernah disantet sama pembantunya sendiri. Tapi melalui orang lain gitu loh. Tapi Aisyah itu tidak memvonis langsung dibunuh ini orang. Ya kan? Jadi makanya khilaf ya di antara ulama. Tapi anda lebih pengen itu dibunuh, ya. Kalau udah tertakik, bunuh aja dukun-dukun itu, bunuh aja. Iya, mudaratnya banyak. Urusan dia taubat, itu urusan dia dengan Allah Taala. Tapi udah dibunuh aja, karena sahir itu menjama antara kesyirikan dan ifsad fil ard, menjama antara kesyirikan dan pengrusakan material di muka bumi. Dan sisinya itu lebih lembut daripada begal. Iya. Makanya mereka lebih jahat daripada begal-begal itu. Kalau misalnya begal, penyamun dan misalnya disebut mufsidun fil ard, sehingga dihukumi mati misalnya, dan itu enggak masalah, maka penyihir ini harusnya lebih lagi, apalagi dikuatkan dengan dalil-dalil. Ya, gitu. Umar bin Al-Khattab juga pernah memerintahkan untuk membunuh sahir dan sahirah, penyihir laki-laki maupun penyihir perempuan, dukun laki-laki dan perempuan. Maka kemudian dikatakan ada tiga penyihir yang kemudian dibunuh di zaman beliau radhiyallahu anhu. Begitu, wallahu ta'ala. Jadi dukun, penyihir dan semisalnya itu mereka kufur. Dan hukuman untuk mereka adalah apa? Hukuman untuk mereka adalah dengan dibunuh. Penyihir yang dimaksud adalah penyihir yang isti'anahnya dengan syaitan. Ya,
dengan syaitan, baik dengan media apapun, tapi dari syaitan. Adapun kalau misalnya pesulap, yang mana itu syakwazah atau penipuan terhadap mata dengan kecepatan tangan atau kecepatan lisan atau kecepatan gerakan, maka ini tidak masuk ke dalam hukum ini, tetapi diserupakan dengannya dari segi ta'zir, dari segi peringatannya supaya tidak menuju ke sana. Wallahu ta'ala alam. Ya, kanya Imam Syafi'i, sebagian ulama di antara Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya sihir ada dua model. Ada sihir yang isti'anah dengan syaitan, dan ini kufur akbar keluar Islam. Ada sihir yang sekedar pakai obat-obatan dan pakai tadkhinat, bakar-bakaran. Maka ini kefasikan dan muharram. Kefasikan dan muharram. Jadi ada sihir yang pakai sugesti doang, ya kan? Ada sihir yang pakai sugesti doang. Faham enggak? Jadi enggak semua orang penyihir yang bisa nyihir itu dia memang betul-betul sengaja minta masitan, enggak semua. Sebagian perukiah itu menyihir. Tapi enggak bermaksud minta sama setan, cuman dia dapat sugesti gitu loh. Beberapa perukiah mainstream kita, walaupun pakai atas nama rukiah syar'iyah, dan beberapa dari mereka mantan praktisi tenaga dalam, dan mereka hijrah dari praktisi tenaga dalam menuju praktisi rukiah. Tapi sisanya masih ada gitu loh. Sisa dari masa lalu masih ada. Akhirnya dia bisa melawan orang tanpa nyentuh. Gitu. Mental. Pasiennya yang mau diruqyah, mental. Jinnya ketakutan. Nah, ini kan sebenarnya apa? Sugesti. Dan ada setan bermain di sini, tapi dia enggak bermaksud untuk minta tolong sama setan. Tapi ini termasuk sihir, ikhwan. Ini termasuk sihir. Ya. Begitu juga dengan beberapa ustadz yang ada di YouTube memasukkan mediumisasi ke tubuh Pak Liman. Tegar! Setan yang kesurupan. Bukan Pak Limannya, setan yang kesurupan. Ada nanya ke setannya, siapa kamu? Neiman Ustaz. Ya, misalnya. Maka memasukkan proses mediumisasi itu, mungkin dia enggak bermaksud minta bantuan dari setan, tapi sugesti yang pada dirinya membayangkan sesuatu. Masuk. Ini sihir. Ini anak, kalau anda sebutin nama-namanya, jangan deh. Ya. Sihir ini. Termasuk sihir, dan sekarang mulai ada berapa model kayak gitu. Jadi harus waspada nih ya, semua dari kita. Masuk sihir. Ya. Ya begitu. Karena bagaimana dia bisa tahu jinnya masuk, coba. Gimana tahunya? Kan lewat sugesti kan? Tapi dia memang enggak bermaksud untuk minta bantuan jin lain gitu kan. Sugesti aja. Itu bisa jadi kalau antum latih bisa itu, beneran. Tapi itu setan tanpa antum sadar bantuin antum sebenarnya. Ini termasuk sihir. Ya. Kemudian akhirnya kan tarung kan? Tarung. Jinnya pencak silat. Antum kikusin misalnya, atau antum pakai jurus angling dharma ya. Atau kaca benggala. Iya. Antum keluarin dari ketiak antum. Tres. Ya, Mas, bulu ketek. Kapak naga geni ya. Ya, masyaallah. Kemudian dia menyerang antum cukup gini. Ya, dengan niat langsung mental. Dan antum sengaja gini bukan karena antum pengen melawan apa, bukan apa, cuman emang kayak gini untuk sugesti bahwa saya enggak bisa, saya bisa tanpa menyentuh. Maka ini dikhawatirkan masuk ke dalam sihir. Tapi Ustaz, kan bacaannya itu Al-Qur'an, iya.
Tapi apakah Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengajarkan bacaan kemudian tarung dengan jin gitu? Ayo, sok. Jajal. Ayo, Pak Neman, jajal. Ayo, sok. Pak Neman lagi merangkak, terus ngedeketin, ada gini. Semua mental dia. Ya, Miftah badannya gede gitu, mental dia. Iya. Alwi datang ke Ana, ya, kesurupan Pak Neman. Jadi hati-hati dengan ini, ya. Ini termasuk sihir, tapi yang model kayak gini haram dan kefasikan, tidak sampai kepada kekufuran, kata Imam Asy-Syafi'i, wala yakfuru fa'iluhu, tidak kufur orang yang melakukan seperti enggak kufur, illa, hati-hati, kecuali dengan kalau misalnya idza istahallahu, menganggap itu halal. Ya, rata-rata menganggap itu halal. Bahkan diajarin ke beberapa orang. Ada yang gak mau ngajarin. Udah biar saya aja kayak gitu. Kamu gak usah, kamu gak kuat ilmunya. Ada yang kayak gitu ngomongnya. Ini berarti menghalalkan untuk dirinya dan tidak menghalalkan untuk orang lain. Ini berarti apa? Egois dia. Dia kufur, apa, syirik sendirian. Ajak-ajak lah gitu. Nah, ini yang terjadi di beberapa YouTuber, ya. Termasuk yang suka nyari-nyari dukun, nyari dukun hitam, dia juga dukun putih dia. Iya, datengin melawan 100 dukun, ya, gitu. Padahal dia juga dukun. Pakai peci, baju koko. Sarungnya BHS, kadang ada lihat tuh BHS nih, motif songket Gunung Timbul ini motifnya. Enggak tahu motif-motifnya. Iya lawan. Allahumma shalli, pakai selawat. Selawat iya, terus habis itu menyentuh. Bos. Wah. Bukunya ini. Ya, ini belum pernah lawan Pak Neman ini seperti ini. Iya. Ya, selawat, bahkan yang selawat biasa aja, Pak. Ya, sekarang bukan masalah soalnya dia dilantunkan memang. Bukan di situ nih masalahnya. Sekarang kenapa selalu bisa melawan pasukan dukun itu tanpa menyentuh? Nah, ini dia. Pasti entah karena sugesti atau sengaja pakai jin. Kalau sengaja pakai jin betul-betul, nah, ini berarti dukun murni ini, kufur. Tapi kalau cuma sugesti dan menganggap sebenarnya ini gak boleh, saya gak boleh pakai kayak gini, saya khawatir ini ada gunan setan di sini. Nah, ini tetap fasik. Gak sampai keluar dari Islam. Tapi kalau menganggap gak apa-apa kayak gini mahal. Nah, kalau menganggap kayak gini, ini bisa kufur. Dikecualikan kalau memang jahil dia dan menganggap ada syubhat di situ, saya nggak apa-apa pakai ini karena untuk membela Islam. Nah, kan syubhatnya gitu. Tetap berbahaya, tetap bisa kekufuran, cuman untuk mengkafirkannya kita cerdaskan dulu dia. Kan rata-rata YouTuber gitu tuh. Saya tuh kayak gini ngelawan dukun hitam. Untuk melawan perdukunan hitam karena mereka jahat, maka saya gunakan seperti kan gitu alasan mereka. Yang penting niat saya baik, ini syubhatnya. Makanya dalam mengkafirkan itu mawani'nya adalah syubhat. Kalau belum diizalah syubhatnya, jangan kafirin dulu. Walaupun zahirnya kufur orang-orang ini gitu loh, zahirnya. Karena mereka menghalalkan. Kenapa mereka menghalalkan? Karena menganggap ini bagian dari dakwah mereka, ya enggak? Rata-rata kan padepokan-padepokan gitu kan menganggap ini bagian dakwah Islam. Iya, beneran kayak gitu syubhatnya. Sekarang kalau misalnya kita mau jadi seorang yang selalu mengkafirkan tanpa uzur sama sekali, khalas kafir semua itu orang itu. Dan repot kalau kita praktekkan kemudian, wah pengikutnya langsung menghajar kita kemudian. Ini lihat nih Wahabi nih takfiri gitu. Jadi mereka syubhatnya besar. Kita harus cerdasin dulu sebelum mengkafirkan. Begitu. Ya. Jadi hati-hati dengan ini, kufur atau perdukun. Ya, udah berapa menit? 30. Ayo kholas, kita cukup sampai sini aja insyaallah. Hipnotis gimana tuh? Hipnotis itu juga sihir. Sama seperti sihir. Dia sihir. Hipnotis, gendam, apa namanya? Gendam ya, apa namanya? Itu semua sihir. Tapi ada kalanya seseorang tidak mengetahui kalau itu sihir. Dia tuh pakai apa? Sugesti semata. Enggak tahu kalau ini itu apa gitu. Dia enggak minta tolong sama jin atau apa, enggak. Ini tetap fasik. Pesulap-pesulap seperti fasik.
Nah kalau dia tahu dia punya khodam, punya jin, dia minta tolong, ini dukun murni, ini bisa kufur akbar. Ya, untuk melakukan sihir ya, minta tolong untuk melakukan sihir loh, bukan minta tolong diambilin kopi misalnya, ini beda. Beda. Atau minta tolong dakwahnya, kamu dakwahin dakwah saya di alam jin. Nah itu boleh kalau kayak gitu. Kayak misalnya minta tolong ya jin-jin di sini, kalian dakwah itu saudara kalian dari kalangan jin, boleh nggak kamu kayak? Ya boleh aja, cuman ngapain gitu? Jinnya juga nggak, jinnya mungkin dengar, tapi kan kita nggak tahu ngapain coba. Insya Allah tanpa kita omongin gitu pun mereka akan dakwah, insya Allah. Ya. Nah. Dari Johan Iskandar. Bagaimana dengan orang yang tidak mau menyembelih karena tidak berani menyembelih? Jika perintah menyembelih kurban dan lain-lain dikorenkan dengan ibadah sholat. Ya. Oh gitu. Oh, fasalli rabbika wanhar, gitu kan? Karena dikorinkan. Nah, pengkorinan itu tidak melazimkan kesamaan di seluruh sisi gitu loh. Salat enggak bisa diwakilkan, tapi zabah bisa diwakilkan. Itu enggak masalah. Rasulullah SAW pun pernah melakukan zabah bukan milik beliau gitu loh. Jadi enggak ada masalah dengan itu. Jadi ketika ada contohnya bahwa saya suatu ibadah itu bisa diwakilkan, maka tafadhol, bisa. Tapi ketika itu tidak bisa diwakilkan, maka enggak bisa. Ya, saum bisa diwakilkan ketika memang sudah tidak memungkinkan, bisa, seperti sudah wafat orangnya dan dia punya puasa nazar misalnya. Iya, makanya kata Nabi SAW, wadainullahu ahaqqu an yuqda. Atau kama qala Nabi SAW, hutang terhadap Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan di antara puasa. Iya. Begitu. Jadi ada naibnya, wakilnya gitu. Nah, zabah boleh diwakilkan walaupun dalam ayat Al-Kautsar itu dikorinkan dengan sholat. Tapi pengkorinan sesuatu itu tidak melazimkan harus sama dari seluruh sisi dan kaifiyah. Begitu. Wallahu a'lam. Satu lagi dari Yudi. Bismillah, barakallahu fiik. Ustaz, dalam HP yang dimainkan anak-anak ada karakter penyihir. Nah, ketika dimainkan karakter tersebut, apakah termasuk kesyirikan? Tidak langsung disebut dia telah melakukan kesyirikan, tapi ini merupakan sikap tasahul dengan kesyirikan. Dan ini dikhawatirkan efeknya ke depannya minimal menganggap kesyirikan itu biasa. Dan itu berat itu. Itu malah justru adalah khutwatu syaitan. Jadi tidak langsung dibuat, antum telah berbuat syirik kufur gitu loh. Tapi ini kekufuran ini, perbuatan yaitu menyihir kufur. Wajib untuk menghindarinya atau melarang orang untuk melakukannya. Wallahu a'lam, seperti itu aja. Baik, sallallahu alaihi Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.